aduh itu bukan Pak, itu ini. Saya sudah belum menerima uang koroimu, pindah kemana? Bapak tahu saya di jalan sini. Di sini bukan orang mabok, sini orang-orang yang menengah ke bawah semua, malah orang-orang yang berekonomi lemah. Tetapi dibikin kayak begini, zolim itu namanya. Yang belum mengambil kerohiman ini, dan kemarin kita sudah mengajukan kepada Pak Haji Arya di tanggal 4 ya, saya mengisi permohonan itu 30 brief bilang itu penutupan uang kerohiman. Tapi di sini kita butuh uang kerohiman itu untuk pindah relokasi, untuk mendapatkan rumah, walaupun itu kita ngontrak. Tapi sehingga saat ini belum dikasih, Bu? Udah dibaca sama Pak Haji Arya, tetapi cuman hanya dibaca aja. Dan kita di sini masih upaya hukum, yang masih berjuang ini masih upaya hukum, tetapi tidak digubris. Nah, kita dengan cara itu saya memohon kepada Pak Haji Arya, saya memohon uang kerohiman itu, tapi tolong diberikan di tanggal 4, sedangkan penutupan itu di tanggal 6. Tanggal 6 ini ditutup dan saya sudah bicara ke Pak Haji. Tolong yang belum dibayarkan uang kerohiman, tolong dibayarkan, tapi tidak pernah digubris.